Tiada kerja lain cara mudah curi kabel telekom yang dapat susah pengguna lain. Di Mahkamah Tinggi Temerloh siang tadi, seorang lelaki antara yang mendapat pembalasan curi kabel milik telekom Malaysia bernilai RM15,000. Akibatnya, dia didenda RM8,000 kerana kesalahan itu. Majistret Mahkamah Temerloh Nur Zakir Syamsuddin menjatuhkan hukuman itu setelah tertuduh mengaku salah. Krishna Sami Murti, 36 tahun, didapati bersalah pada 22 Oktober 2011 jam 7 pagi di tepi jalan utama Temerloh Triang di Mengkarak. Bertindak mengikut maklumat awam, polis membuat intipan jam 9.05 pagi hari sama di sebuah rumah kosong di Kampung Bukit Lani dan mendapati tertuduh sedang membakar dan mencuri kabel. Dalam rayuannya, tertuduh meminta diringankan denda dengan faktor mempunyai tanggungan keluarga. Namun hakim tetap dengan keputusannya kerana hukuman yang dikenakan setimpal. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 378 Kanun Kesiksaan. Di mahkamah sama, seorang juvana mengaku bersalah atas tuduhan merogol seorang pelajar tingkatan 2. Juvana berusia 16 tahun itu didakwa melakukan kesalahan itu di perkarangan sebuah sekolah agama di Temerloh 9 November lalu jam 1.15 tengah hari. Timbalan pendakwa raya Iliana Uthman menawarkan jaminan RM5,000 dengan seorang penjamin sebelum dikurangkan RM2,000 setelah rayuan. Majistret Mahkamah Temerloh Nur Zakir Syamsuddin menetapkan tarikh sebutan semula pada 12 Disember ini bagi menunggu laporan akhlak dan perubatan. Jika sampai kesalahan, boleh dikenakan penjara tidak kurang 5 tahun atau tidak lebih 30 tahun dengan sebatan.